Halo teman teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel M Hamid, channel petani muda, petani masa kini, petani karet, petani selfie, petani yang suka yang semua bikin happy. Oke teman-teman di video saya kali ini karena hari ini habis hujan, jadi nggak ada aktivitas pendirisan karet, penorian karet. Ataupun aktivitas cara menyadap karet yang bagus dan maksimal nggak ada, karena di video saya kali ini kita nggak menderes karet alias habis hujan, dan karetnya pun pasti basah kehujanan. Oke, teman-teman, di video ini seperti yang di judul saya sertakan, yaitu cara menanam melon di polybag ataupun di wadah bekas ya teman-teman ya ini real real dan tidak mengada-ngada teman-teman ini vlog asli kemarin saya iseng-iseng yaitu melemparkan biji melon ke wadah ini teman-teman setelah dua hari itu sudah tumbuh sekitar 10 cm dari sini ya sampai sini tapi lemas 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 sebenarnya ini kemarinnya banyak ya teman-teman ya karena semua saya butuh foto, foto kemarin ada. Mudah-mudahan masih tersimpan ya karena memorinya suka penuh ini HP untuk ngedit-ngedit menderes karet dan update update harga karet. Dan alhamdulillah ini sudah ke bulan ke-3 kalau nggak salah teman-teman. Nanti kita edit di tulisan saja ya. Ini bulan ke berapa? Nanti saya coba cek lihat di fotonya. Apanya? Ini enggak sekitar 3 bulanan dan sudah mulai berbunga yang ini teman-teman di sini bunganya di sini bunga melonnya ini saya awalnya nggak tahu karena waktu segini teman-teman ini rumput ini rumput tanaman hias ya hasil dari kebun hutan Sumatera teman-teman kebun hutan Indonesia tanaman hiasnya jadi sekalian saya buat tanaman hias dari melon dan ini yang lainnya ini ada tiga biji ini tiga biji mohon maaf goyang-goyang ya ini tiga biji saya satukan jadi satu jadi seperti tanaman hias ya, seperti anggur dan sebagainya ya teman-teman ya dan Alhamdulillah ini sudah berbunga juga nah ini bunganya ini bener bunga melon atau bukan teman-teman karena memang saya menanamnya ini dari melon dari biji melon, maksudnya langsung ya. Waktu itu habis makan melon, bijinya saya ambil, saya keringkan, dan saya masukkan. Dan hidup, dan inilah hasilnya, teman-teman. Dan ini, ini loh, yang di foto-foto pertama itu, teman-teman. Sempat nggak tahu caranya, ini masih terlihat di sini ya. Bat. Eh, bekasnya ini ada tiga, teman-teman, yang kering itu. Mudah-mudahan terlihat yang kering kecil seperti rambut itu itu dulunya tumbuh juga ya sekitar sampai segini itu tiba-tiba layu ternyata mungkin keberatan daun seperti ini daun dan menelung ke sini akhirnya patah di sini teman-teman kalau sudah patah seperti itu ya nggak jadi hidup seperti ini luka-luka luka-luka seperti ini teman-teman ini, di Dulu juga seperti itu, ini roboh ke sini, jadi luka-luka. Kemudian saya perhatikan, kalau-kalau coba dikasih ini ya, teman-teman, ya kasih tambang untuk merambatnya. Gimana dan alhamdulillah ini sudah merambat ya. Akhirnya, hasilnya begini, hasil cara menanam melon di plastik bekas sabun ataupun di polybag ataupun di pot saya rasa sama saja teman-teman ini bunganya sudah ada satu juga ini ini enggak tahu ini enggak tahu apa enggak mau menjalur teman-teman kayak mau menyendiri gitu oh, mungkin enggak mau ganggu ya ini ya ini kan ada satu dua dan ini ini mungkin membiarkan yang dua jadi yang satu mengalah mungkin begitu ya teman-teman ya Oh harusnya kemarin itu ditaruh di sana yang satu tapi ya nggak apa-apa teman-teman karena sebenarnya ini memang iseng banget iseng aktivitas sesudah menderes karet teman-teman mudah-mudahan mudah, jadi ya akan teman-teman semua yang di rumah mudah-mudahan melon di pot plastik ini berhasil dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung channel ini menjadi lebih lebih gimana ya lebih menonjol pokoknya teman-teman terima kasih saya ucapkan semoga rezekinya semakin lancar selalu dan ini juga teman-teman ini tambah iseng lagi nih cuma batang dua ini saya tancapkan mudah-mudahan segera berbunga juga kalau dipotong teman-teman kalau di kebun asli dari Sumatera ini sampai besar baru berbunga mudah-mudahan di sini sudah berbunga dan ini hasilnya bunganya satu ini ada tiga dan di sini ada juga tiga. Oke, teman-teman, cukup sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.